Kita nonton bareng film Sri Mulat yang luar biasa, yang menjadi memori Indonesia bertahun-tahun, diangkat kembali menjadi lebih kontemporer. Memang ini menjadi inspirasi semua kalangan agar film nasional kita terus menggali potensi-potensi yang ada di tanah air kita, sekaligus pasarnya masih sangat luar biasa. Selamat kepada Mas Fajar ini yang buat film yang kelihatan sekali sukses ini. Moga-moga terus bertahan di Amin 21 ini. Selamat juga kepada kru Sri Mulat ini. Mas Tarsan. Siap. Politik itu tidak boleh dipisahkan dengan sosial, budaya, ekonomi, seni, dan hiburan. Jangan ngomong politik melulu, perlu ketawa dan hiburan. Ambil ngerbe awakmu politik tok.